Seniwati Sarima untuk sama-sama kita tonton pada malam ini. Saksikan Raja Besiong menerusi cerita Bintang Legenda. Thank you.
Kampah, Gebang, lihat persiapan silat. Mana yang belum, siapkan cepat. Baik. Sungguh seronok rasa beta melihat anak negeri membuat temasya. Baru sekarang terasa penatnya. Waktu menonton tadi, sikit pun tak getar. Mohon patik, tuanku. Beta cukup berkenan dengan cerita menora tadi. Kampung mana yang menyumbangkan tahun ini? Ampun, tuanku. Persembahan dari kampung menora, tuanku. Oh, itu kampung Nora itu kampung Patik. Apa yang dari sana, semuanya cantik. Tapi, satu saja salahnya, Bendik. Apa dia, tuanku? Kau ini orangnya pelik. Semakin tua, semakin pendek. Tuanku ini buat kecil, aku Patik. Sipu, tuanku. Kalau tak silap beta, besok hanya tinggal dua keramaian saja. Benar, tuanku. Sebelah pagi upacara menyembah di Balairung Sri. Sebelah petang temasa pendeka di tengah gelanggang, tuanku. Kalau begitu, kamu semua bersurailah dulu. Pendek, tuanku. Kau jangan pergi. Dayang, awak pergi sana ya. Ai, makin jelita wajahmu, Cindra. Berkilauan cahaya seperti pelita baru saja menyala. Perahu mudik ke Kuala Nerang membawa keranjang berisi sagu. Kesian cik adik kerja seorang. Bolehkah abang tolong membantu? Harum baunya si kembang Cina. Dibawa budak pergi ke pekan. Saya hina kerja pun hina. Kasihan tidak saya harapkan. Beredar, tuanku. Baiklah, Lela. Lela, mari. Jangan lupa ya, Lela. Lela.